Halo teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman rezekinya makin lancar bersama keluarga tercinta ya. Oke teman-teman, kali ini di depan saya ada satu unit Mitsubishi Colt 120 SS atau biasa juga disebut Colt SS. Ini tahun 2015 ya. Asli Nopol DK Bali. Surat-suratnya hidup semua. Warna putih. Cat masih mulus, original ya. Body kaleng total. Ini sudah siap pakai ya teman-teman ya. Sudah siap pakai. Pickup keluaran dari Mitsubishi. Sekali lagi tahun 2015, unitnya mantap teman-teman, masih mulus ya. Sepertinya sudah ada beberapa bagian yang di spet, mungkin spet tipis-tipis ya, saya nggak tahu. Mungkin bagian bumper atau yang penting body kaleng total, bebas nabrak, bebas keropos juga ya. Nah, untuk surat-suratnya teman-teman, ini masih hidup ya sampai bulan 5 2025. Pajaknya STNK juga sampai 2025. Lalu untuk kir masih hidup juga sampai, kalau nggak salah, sampai akhir bulan ini ya, Oktober. Surat-surat lengkap, BPKB ada semua, faktur juga ada ya. Nah, unitnya masih bagus sebenarnya. Ini masih utuh semua. Talang-talang, list kaca juga tidak pernah dibongkar. Bagian atas ini agak kotor ya. Agak kotor ya. Tinggal dilap, agak debu dia. Masih utuh original, body kaleng total ya. Lampu-lampu semua masih kondisi original dan masih bagus. Oh sorry, cuma ini ya, ada pecahan sisi luarnya. Kalau Colt SS biasa ya, ini cover luarnya pecah, tapi dalamnya masih utuh ya, dalamnya masih utuh, tidak ada yang pecah bagian dalamnya. Cover luarnya kalau Colt SS sering retak ya teman-teman ya, mungkin kesenggol dikit. Jadi retak cover luar, tapi dalamnya masih utuh. Jadi air tidak akan masuk. Ya, ini body, bodinya masih kaleng. Nah, ini sudah dilapisi bordes ya teman-teman ya. Pinggiran baknya ini, sepanjang pinggiran bak sudah dilapisin bordes. Lantai bak masih kenceng. Ya, lantai baknya masih lurus kenceng. Ya, minus lecet-lecet saja ya teman-teman ya. Minus lecet-lecet pemakaian, wajar kalau mobil pickup, apalagi ini tahun 2015. Ini sudah berapa tahun jadi ya, sudah 9 tahun ya. Kondisi lampu belakang utuh, tidak ada yang pecah. Ini bodi sisi kanan mulus juga ya, masih bagus. Bodi semua masih bagus, masih kaleng total ya. Untuk bodinya jamin semua masih kondisinya super istimewa ya. Lalu sekarang untuk di bagian kaki-kaki dan kolong, ini dia. Nah, ini ada bagian yang merah ya, sebelumnya mungkin jarang dicuci, tapi lantai kabin utuh, dari bawah semua masih utuh. Kaki-kaki juga bawaannya masih enak ya, masih empuk. Lalu ini shockback, bagian depan kiri ini masih utuh, tidak ada yang keropos. Ban depan juga masih tebal ya, ini ketebalannya 80%. Sasis utuh original ya. Cuman ada cat-catnya, ada ngelupas-ngelupas dikit-dikit ya, tapi ini original teman-teman ya. Sasis semua original, tidak ada yang bekas dilas atau di permak, semua masih utuh original. Lantai bak juga dari bawah teman-teman bisa lihat, tidak ada yang keropos ya. Bak persneling kering ya, mesin juga tidak ada yang rembes. Ban belakang ini baru 95% ketebalannya. Ini untuk semua ban, semuanya masih tebal-tebal ya, bahkan sampai ban serep. Ini ban serep, ban serepnya masih baru ya, ini mungkin gak pernah turun ban serepnya mungkin ya. Ban serep masih tebal semua. Ini bagian kolong dari belakang, unitnya mantap teman-teman ya. Kalau Mitsubishi ini tarikannya memang enteng banget, tarikannya sangat enteng. Spare part juga gampang didapat ya. Ini sasis kanan utuh semua, cuma ada yang lepas-lepas catnya ya, cuman original. Ban juga sama tebal.
Cuma kalau Mitsubishi, teman-teman yang mesti diperhatikan, timing belt-nya harus dicatat tanggal pergantiannya ya, biar jangan sampai putus timing belt-nya ya, karena itu rawan. Biasanya kalau timing belt-nya sampai putus, klepnya kena ya, harus turun mesin biasanya. Nah, ini door trim utuh, tidak ada yang sobek. Ini juga sarung jok original bawaannya. Mas, ini ya udah mulai keriput-keriput dikit, tapi ini masih orinya ya. Ini plafon utuh semua, masih bagus. Door trim sisi kiri, dashboard semua masih bagus ya. Ini untuk odometer baru jalan 107 ya, 107.800 sekian. Sudah injeksi ya, kalau 2015 sudah injeksi. Ini masih ada buku panduannya, masih di sini, ada kunci roda, dongkrak nanti dia ada di bawah jok ya, teman-teman. Lalu untuk lantai kabin depan, ini masih original ya. Ini sambungan sealer-sealer pabrikannya masih utuh. Utuh total ya. Tidak ada yang keriting. Semua masih bagus, unitnya bebas nabrak ya. Nah, itu lantai kabin. Unit sudah siap pakai, teman-teman ya. Sekarang kita coba start ya. Ini indikator semua masih hidup. Ya. Indikator hidup semua, kita start. Langsung hidup. Baterai bagus, ini juga rengsel-rengsel pintu. Tidak ada yang bekas las-lasan ya, utuh original. Yuk. Dan ini harga 89 juta ya, teman-teman ya. Harga 89 juta. Lokasi unit ada di daerah Gatot Subroto Barat atau Gatsu Barat, Denpasar, Bali. Ya. Ini juga masih utuh. Original. Yang suka call SS, ayo. Bisa nanti kontak nomor telepon di 081-23662200. Ini masih utuh ya. Wes, mantap. Masih utuh total ini. Ya. Bagian kabinnya. Lalu ruang mesin. Ini dia. Mesin masih halus suaranya. Dan kering ya. Mesin sangat-sangat kering, tidak ada rembesan oli. Jadi packing-packingnya masih bagus ya, belum perlu diganti. Nah, itu dia unitnya, teman-teman. Knalpot juga tidak ada yang asap. Knalpot tidak ada yang asap ya. Ini ujung knalpot biasa kalau pickup carry atau Polte, ujungnya biasanya ada kropos-kropos ini karena sering keluar air ya, ngembun pagi hari ini, jadinya dia ada ujungnya kropos. Nah, itu malah menandakan bahwa sistem pembakarannya masih bagus. Oke teman-teman, itu dia unitnya kali ini ya, Col T120SS 2015, harga 89. Teman-teman yang minat bisa kontak 081-23662200. Lokasi ada di Gatsu Barat, Denpasar, Bali. Terima kasih teman-teman, salam sukses untuk kita semua.